Sekarang saya akan menantang Kawasaki Ninja RR150 SE ini. Menantang Kawasaki Ninja RR. Persiapannya beli Wisnu gimana nih? Motornya udah fit nggak sekarang nih? Sangat yakin sekali. Sangat yakin sekali. Untuk kayaknya jebol nih guys. Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Gus Surya di sini di channel Aik Stunter. Oke, di video kali ini saya sedang berada di Terminal Semarapura. Jadi di konten kali ini saya dan bersama ada Bli Wisnu di sini akan melakukan new ride guys, ride santai-santai ke rutenya ke Golawah guys. Jadi Bli Wisnu dengan Kawasaki Ninja RR150 SE-nya dan saya menggunakan Honda CBR saya guys. Jadi nanti di perjalanan kan lewat bypass gitu ya, kita akan tes sedikit lah performa dari Ninja, Kawasaki Ninja dan Honda CBR. Ini sama-sama 150cc dan yang membedakan itu adalah di ini 2 tak dan ini 4 tak guys. Dan sekarang kita akan wawancara sedikit Bli Wisnu. Bli Wisnu gimana Bli? Halo, ketemu lagi. Asik, mantap. Kemarin kan sudah pinjam ya motornya, ada di videonya, kalian klik aja link di atas guys kalau mau nonton. Dan sekarang saya akan menantang Kawasaki Ninja RR150 SE ini. Menantang Kawasaki Ninja RR150 SE ini menggunakan Honda CBR saya guys. Nope. Jadi kesiapannya Bli Wisnu gimana nih? Ya, motornya udah fit nggak sekarang nih? Gini, kita tanya dulu sekarang. Gimana Bli? Halo. Sudah yakin sama power motornya? Sangat yakin sekali. Sangat yakin sekali. Untuk melawan CBR yang 150cc dengan speed yang sama, nope, dalam CC yang sama 150cc, kita akan lawan pakai Ninja 150RR. Kita lihat gimana kekuatannya. Apakah bisa menang CBR atau Ninja RR yang kalah? Gimana? Sang penantang? Yakin? Yakin. Saya sih 50-50 aja ya, karena ini kan karena ini kan 4 tak, ini yang 2 tak. Secara motor 2 tak itu kan mesinnya lebih ringan ya, karena komponennya lebih sedikit di dalam mesinnya. Dan saya juga 50%-nya yakin menang. Berarti kalau ini menang, ini artinya kencang guys. Kalau kalah, ini kan memang motor yang khusus pakai freestyle gitu ya. Saya di sini yakin karena ini mesinnya 150cc DOHC cam dan di bagian open filter, air filternya udah terbuka, nggak ada velocity sama sekali. Jadi performanya pasti agak-agak ini ya, gimana sih, rendah, rendah, apa bahasa Indonesia ya? Ya gitulah pokoknya, susah untuk dijelasin. Coba kamera sini kamera. Dan di sini ini gearnya ini sudah menggunakan gear Sinop mereknya guys. Jadi ini matanya ada 55, jadi saya yakin sekali untuk menang di start. Dan ini rodanya. Dan ini bannya menggunakan ban Maxxis pastinya guys. Maxxis Extra Max di belakang dan itu apa namanya mendukung di bagian startnya, jadi nggak ada spin sama sekali ntar kalau di start ya. Dan kalau kita lihat speknya dari speknya ini Kawasaki guys. Kawasaki ini nggak bisa dianggap remeh guys. Mesinnya 2 tak, udah super keep. Karburatornya udah diganti guys. Karburatornya udah diganti. Apakah bisa Honda CBR menang melawan ini Ninja guys? Jadi ntar kita lihat, apalagi ada tagline Ninja itu. Ketika super keepku kebuka, di sanalah saatnya bilang apa nih? Dadah. Siap. Kita akan ride hari ini ke bypass ke Golawah ya. Oke. Ke Golawah nanti sampai di Golawah kalau diizinkan di sana di parkirannya kita aksi freestyle ya belia. Betul. Beli mau nyoba entar freestyle atau gimana? Boleh, nanti saya nonton saja. Siap. Yolah, ikutin terus perjalanan ini.
yang belum subscribe channel saya, kalian subscribe dulu channel saya dan nyalakan ikon lonceng notifikasinya. Karena dengan menyalakan ikon lonceng notifikasinya, kalian bisa dapatkan langsung notifikasi di HP kalian kalau Xtander ada video terbaru. Oke, langsung aja sekarang ke jalannya, guys. Oke, guys, jadi sebelum jalan, sebelum memulai perjalanan kali ini, kita perkenalkan dulu suara knalpot dari Ninja dan Honda CBR ini, guys. Jadi di sini ada perbedaan yang sangat drastis ya. Kita mulai dari Ninjanya dulu. Sini. Ayo, beli, bisa dikontak motornya, beli. Kita sekarang akan dengarkan suara knalpot dari Ninja ini. Knalpotnya standar ya, beli ya? Ini sudah dibedel. Sudah dibedel, guys. Beli mau pemanasan dulu sebelum mengalahkan ini, mau pemanasan bakar ban atau gimana? Boleh. Sekarang kita saksikan pemanasan sebelum. Semoga berhasil ya. Nanti no. Berhasil dong. Knalpotnya, guys. Knalpotnya. Pemanasan dari Wisnu untuk mengalahkan Honda CBR, guys. Pemanasan saya nggak usah yang berat-berat aja. Kita nyalain coba ya motornya ya. Yang manakah lebih garang suaranya, guys? Ini 4 tak ya, 4 tak. Cam DHC, 4 klep. Kita udah custom, udah hancur. Nope. Kita udah mau jalan sekarang. Ini adalah Riding Santuy ya, new ride bareng Honda CBR dan juga Kawasaki Ninja RR 150 SE. Jadi kita berangkatnya dari terminal dan jalannya ke sana ya, ke kita menuju bypass dan finish pointnya di Pantai Gowalawa. Jadi di sana tempat wisata gitu, supaya nanti freestyle-nya supaya ada background pantainya gitu. Background pantainya ada di sana juga, guys. Oke, by the way, beli Wisnu nggak pakai helm ya. Dia tuh ini karena ride-nya masih di dalam kota, nggak keluar kota. Jadi masih berani, tapi ini jangan dicontoh, guys. Oke, kita jalan. Riding santuy, kita bawa Honda CBR-nya. CRF-nya masih di rumah, guys. Karena kalau saya pakai Honda CRF, itu pasti kalah jauh sama dia, guys. Karena saya udah dapat coba ini Honda CBR saya melawan CRF saya, tapi nggak ada videonya. Itu menang jauh ini, guys. Menang jauh Honda CBR saya, guys. Jadi kita coba ntar di bypass sama Kawasaki Ninja RR 150 SE. Sebenarnya ini motor bukan spek untuk kenceng-kencengan ya. Untuk ini sebenarnya apa? Untuk freestyle ya. Itulah tadi kenapa gear belakangnya itu gede banget ya. Matanya 55 ya. Karena supaya ringan buat wheelie. Wow. Wah, ini gigi CBR saya udah habis, guys. Dia masih santuy banget. Kayaknya belum habis ini, saya udah habis ya. Gear saya gede soalnya. Oke, kita melewati beberapa bypass. Ada bypass Pantai Kloto, bypassnya Tangkas, dan ada bypass di jembatan ya. Setelah itu bypass Sambe, baru kita sampai di Pantai Gowalawa. Barusan nyalip.
belum tentu ninja menang, guys. Ayo CBR, kita kejar ninja itu. No. Wah. Anjir, dia udah jauh banget. Masih di belakangnya. Gigi saya udah habis ya, motor saya udah teriak pol. Tapi belum bisa nyalip. Ya. Kayaknya enggak sebanding nih kayaknya nih. Ini enggak sebanding, guys. Oh, tuh hujan. Barusan kamera tak matiin dulu ya, guys, karena hujan, guys. Gerimis. Saya takutnya ini mic-nya masuk air, guys, karena mic saya tidak waterproof ya. Ya, ini kita sudah ada di bypass Pantai Klotok ya. Jadi kalau ke selatan di bypass ini, tembusnya di Pantai Klotok. Kita siapkan persenjataan. Oke. Okay. Tadi kita berhenti dulu di Pertamina, guys. Ini Pertamina ya, karena barusan hujan, guys. Dan sekarang akan melanjutkan perjalanan lagi. Kita akan buktikan ketangguhan Honda CBR yang berani menantang Kawasaki Ninja. Tapi udah secara spek udah jauh ya, Bia? Jauh banget, jauh banget. Pokoknya goodbye sudah. Barusan hujan, kita berteduh dulu di Pertamina. Dan ini sekarang udah selesai hujannya ya. Ada lagi nge-shoot. Tapi ini kayaknya airnya bakal naik, guys. Gak apa-apalah kontennya, guys. Kontennya seperti ini ya, Allah memberkatinya seperti ini, kita syukuri aja, guys. Ini udah basah. Hah? Semakin ke timur semakin hujan nih, Bli. Anjir, guys, motor saya mati, guys. Nggak tahu, tiba-tiba dia berempet langsung mati ya kayaknya. Kayaknya jebol nih, guys. Jebol nih guys. Ya, hasil hari ini motor saya rusak, guys. Motor saya mogok. Ya, oke, okay, guys. Jadi sekarang saya sudah berada di Pantai Golawah. Jadi ini parkirannya luas ya. Parkirannya luas. Jadi rencana di konten ini kan kita coba performa kedua-duanya ini, motor keduanya ini. Kita finishnya di sini. Nanti udah sampai di sini, saya rencana mau freestyle dulu di sini kalau diizinin ya, karena di sana ada yang jaga gitu. Jadi tempatnya seperti ini di Pantai Golawah. Kalian bisa dilihatin ya. Pantai Golawah. Nah, dan sekarang ada masalah di motor ini, guys, karena kayaknya ini bensinnya nggak turun ya, karena akinya mati, guys. Akinya mati karena ini injeksi ya. Tadi udah sekilas nyoba sih sama ini, kilas gue jauh kali ya. Ini gimana, Bang? Gimana? Ini saya harus cari gini, guys, motor yang sepadan sama ini, guys. Nanti kita tantang lagi nih, beli Wisnu. Oke. Okay. Gimana? Ditunggu. Oke, ditunggu. Ditunggu tantangannya. Ditunggu tantangannya. Kita carikan motor untuk mengalahkan ini, guys. Kawasaki Ninja RR150SE ini, guys. Oh, Bli. Ini sampai basah-basah gini. Terima kasih sudah ini meluangkan waktunya dengan di konten ini, guys. Dan itu aja video kali ini, guys. Motor saya rusak, jadi mau dibenerin juga.
dan videonya itu aja, yang baik-baik diambil, yang jeleknya jangan ditiru ya guys ya, karena ini kontennya agak sedikit mugal. Ya, baik kalian yang belum subscribe channel saya, kalian subscribe dulu dan nyalakan ikon lonceng notifikasinya. Karena dengan nyalakan ikon lonceng notifikasinya, kalian bisa dapatkan langsung notifikasi di HP kalian kalau Alexander ada video terbaru guys, oke? Okay? Saya Gus Surya, dan Blue Wistu, pamit undur diri, see you in the next video, bye!